Alif awal ma'ya'ul fa'mu ta'lamu'i wa'alif wa'lamu'i
Alam, 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 alam
dari Al-Qur'an wa fi ma kana hadhihi maqatan Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan cerita itu jadi siapa di dari Rodiawan di masjid itu apa aja ayo rajulun kalau ya ada kata ini cukup kali mati mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis pada bagi kata di sudut dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iki cerita ning ngeten. Pas tengok-tengok kali Abi Darda. Pas tengok-tengok ten masjid. Kali Abi Darda, masjid Damaskus. Enten wong lanang, enten wong. Enten tiang jalan. Enten tiang jalan iku mau nekani Abi Darda. Tiang jalan iku mau cerita ini, ngomong ini, ngomong Abi Darda. Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Madinah. Nek biyen dereng enten cincin sepur dereng enten cincin kendaraan bermesin sing memudahkan menempuh jarak jauh niku dereng enten. Sakniki kan kuota sama kerek minta HP wis teko dhewe ning arep omah. Sebab wong nang tidak mendapatkan apa jenenge grup. Niki jarene kan. Terus niku kan lokasinya ten Masjid Damaskus. Terus orang laki-laki niku saking Madinah. Jarak antara Madinah kali Masjid Damaskus kurang lebih 1000. Di masjid kurang lebih 1059 kilometer. Nek ten Surabaya, beriki Surabaya kurang lebih 68-60 lebih. Nek dihitung, nek sama ten Surabaya kan tahu dia. Surabaya kan pada Jawa Timur yang gampang, kan Surabaya. Kan masuk di roh adui, kan lumayan cepat beli kan kerosok. Lumpak padalah. Emang lomba. Tapi ini 1000 jarak, 1000. 1000. Ini cara gambaran pulau kayak apa ya? Kayak pucuke tapi kelebih dikit. Kayak pucuke pulau Jawa singatan dhewe sampai ujung pulau. Tuh bisa bentar lho, pulau kuwi sana. Kuat tuh. Dan ditempuh. Gak mungkin ditempuh sampai kendaraan gorong onok ditempuh. Melaku. Paling pol banter paling beri onta atau putih. Tapi beten mong dia kan kurungu satu hadis kurungu sama mau sahabat sama mau sahabat kurungu hadis tutup sahabat iki mau mulih tutup majelis Rasulullah mungkin pulang nanggungi kampung asale jadi di kampung asale mau sahabat itu semua ingin bro jadi budari satu hadis itu dibutari. Dan itu enten mau ngelanam moro namanya Abu Darda. Sebenarnya aku datang dari kota Madinah jarak imam kurang lebih 1000 orang laki-laki imam mendengarkan krumu sebuah hadis terus mencari kebenaran. Hadis ini memang diriwayatkan tentang Abu Darda, terus digoleki Abu Darda, terus pertama ke masjid itu. Terus ngomong, aku kurung hadis, cara Jawa niku aku itu kurung hadis. Contoh sahabat iki, terus aku mencari kebenaran. Aku marani cara ngono aku ngomong, cara ngono wong laki-laki mang
barang mana aku jaga mencari kepastian artis. Terus Nabi Tasta imang juga kola fa'in ni samiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulu man salaka tarikan yang lupu iya ilman salaka mahu di tarikan mit tarikin jamati wa innal malaikatan di tadoa ajna hatahu ridon di tarikin ini wa innal alimah biastagfir lahu mantis sama wati wa mantil aku wal haitani tinti jauh firman. Abu Darda memang ini terus orang laki-laki memang didawi Abu Darda nanti awakmu memang ini karena hajat, karena kebutuhan ilmu dia ini ku Rasulullah aku tahu mendukung nanti. Barang siapa yang berjalan, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan jalan baginya menuju syurga. Dan sesungguhnya malaikat, si pertama sih, iku mau jalan ini kan 1000, terus jarangnya kan transferasi sih mempermudahkan menempuh jarak jarang ini kan. Man salaka tarikan yang lubu di ilman fihi ilman salakan lahu bi tarikan min tarikil jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah berjalan mencari ilmu, maka Allah menerangkan dia jalan menuju surga. Jadi bang, dia ikut semangat. Masih waktu cari 1000 ditempuh satu hadis. Boleh kebenaran satu hadis ditempuh. Terus yang kedua, terutama ini gimana? Barang siapa yang cari ilmu, terutama yang pertama dipermudahkan jalannya menuju syurga. Wainya malaikatan kita doa jangan ditol ditolibun. Dan sesungguhnya malaikat itu apa? Meletakkan sayapnya karena ridho pada orang yang cari ilmu. Meletakkan coro uang, cara wong iku sampean dikonok ngene. Sampean ngerti? Sampean ngerti pas sungkem. Nek aku wong sungkem. Nek aku antena terus sungkem. Nek karo wong tuane terus kan dikonok ngene. Iku sebagai tanda ridho. Malaikat ya mon. Malaikat meletakkan sayapnya karena ridho. Malaikat ridho. Ada orang yang mencari ini. Terus yang selanjutnya pertamanya wa inna aliman ya sekali biru lahu mampis sama wajah mungkin abdi walah hitam itu jauh firman. Dan orang yang mencari ilmu itu dimintakan maaf di jalur masepura taruh uang singgup langit makhluk singgup langit taruh singgup bumi ambek bahkan iwak singgup jeruk banyu itu jauh firman. Ini jeruk banyu itu jalur mengapura dua ikut dua ambil sana. Jadi banyak keutamaan sama mencari ilmu coba. Dua inal fatal ilma selanjut dua inal ilma ala budi kapan lu kembali lada terbaru ala saya lagi kau kabi dua inal ilma. Dan keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah itu lebih utama seperti bulan pada malam Lailatul Qadar. Kan yang tadi ngomong Lailatul Qadar adalah event yang ya penting banget karena banyak utamanya besar utamanya daripada bulan-bulan yang lain daripada bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lau yuar isu dinarok walatin amat warasawa ilma fama ahadahu ahda ihadzimah
dan nabi adalah pewaris dan ulama adalah pewaris, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan nabi itu mewariskan, tidak mewariskan dinar dan dirham. Tetapi nabi, para nabi itu mewariskan beberapa ilmu, mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mencari ilmu, maka ia mendapatkan kesempurnaan. Jadi yang pertama, orang yang mencari ilmu, keutamaan ilmu dipermudahkan Allah jalan menuju surga. Yang kedua, malaikat meletakkan sayapnya karena ridho. Malaikat yang ridho. Terus makhluk selanjutnya, makhluk yang di bumi, di langit, di bumi itu jalur sepuro, sepuro dosanya sama, pulau sama, orang yang cari ilmu. Dan bahkan ikan, ikan jalur sepuro. Terus kota mana malih? Orang yang cari ilmu, orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang beribadah. Bandingannya koyok bulan Lailatul Qadar, koyok bulan biasa. Walau itu sampai muslimin waman salaka tarikan yang tamis fihi ilman sahalam wahu lahu bihi tarikan ilal jana. Dan barang siapa, jadi sebelahnya, barang siapa yang mencari ilmu di jalan, mencari ilmu, maka Allah mempermudah, maka Allah mempermudah jalan menuju surga. Man ikta kola liya ta'alama ilmah hufiro lahu kobala ayyadu. Barang siapa yang berpindah, sama berpindah dari tempat satu ke tempat lain, sama berpindah dari desa Nisabean ke desa tempat mencari ilmu, maka Allah memaafkan, Allah nyepuro dosa ini sampean sebelum sampean melangkah. Sampean budal ini mau niat itu sungguh ilmu. Sampean dari budal, sampean dari melangkah, sampean Singapura dosa. Mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.